chase on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face time. Oke, assalamualaikum, selamat malam, selamat berjumpa kembali kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview atau memperkenalkan chamber full CNC dengan dalaman stainless, ya, dengan dimensi yang lumayan bongsor, ya, dengan ruang ledak yang sangat besar sekali. Bagi yang suka power keras, suka longreng, suka ugal-ugalan, ini adalah jawabannya, ya. Sekilas saya akan memperkenalkan dari luar, ya. Ini memakai rail pikat ini atau rail 22 dengan 3 pengunci laras dan menggunakan trigger kopi marauder, ya, yang sudah tentu lembut, ya, dan sangat sensitif sekali, ya. Untuk cancel bisa kanan dan bisa di kiri, ya. Oke, sekarang mari kita ukur dimensinya, ya. Dan bagi kawan-kawan yang ingin tahu lebih lanjut, bisa hubungi WA saya, ya, di deskripsi, ya. Oke, sekarang kita ukur dimensinya, ya. Untuk tebal chambernya sendiri, untuk tebal chamber. Ya, atau 3 cm, ya. Dan untuk lebarnya kita ukur di sini aja, ya, yang langsung ininya, ya, tidak sama penutup ruang ledaknya, ya. Untuk lebar 8,4 cm, ya, 8,4 cm. Dan untuk panjang chamber sendiri kita enaknya kita ambil dari sini, ya, kita ambil dari sini 9 cm, kita tambahkan karena tidak cukup untuk mengukur panjangnya, ya. Berarti untuk panjang 20, ya, 20 cm, ya. Jadi ini cukup bongsor sekali, ya. Ya, dengan tebal 3 cm, lebar 8,4 dan dengan panjang 20 cm. Untuk ruang valve atau untuk manometer di depan, .25, ya, dengan OD 25. Ini OD 25, ya. Dan untuk panjang laras yang masuk ke chamber 9, ya, tadi, ya. Ya, 9, ya. 9 cm. Oke, sekarang kita coba lihat ruang ledaknya, ya. Tahu ada yang penasaran ingin mengetahui bagaimana ruang ledaknya. Ini saya rasa cukup bongsor dan cukup besar sekali, ya. Ini sangat cocok ini buat yang suka ugal-ugalan, ya. Nah,
ini kawan ya, setelah keenam baut pengunci untuk penahan ruang ledak bawah ini, nah, sekarang kita buka ya. Nah ini ya. Jadi untuk ruang ledak ini sangat lega sekali, sangat besar sekali ya. Ini langsung dia tembus ke per halop ya. Dan ini terlihat sangat kokoh sekali. Terlihat sangat kokoh sekali ya. Ini untuk dalaman stainless semua ya, kamar stainless, penusuk stainless, dan untuk setelan power juga stainless. Ini masih per bawaan ya, dan ini ada anti bocing atau stoppernya ya. Ini buat penahan per biar tidak bengkok ya. Dan dari pabriknya memang sudah kencang sekali ya, sudah lebih segini ya, sudah sangat kencang sekali ya. Coba kita masukkan ya. Ini ya. Ya, kita coba ya. Kita coba kelembutannya ya, karena saya tidak memakai alat pembantu. Kita coba, kita rasakan aja ya. Kita tempel aja jari kita ya. Ini cuma kita senggol aja ini. Ini kita senggol doang sudah. Karena dia kopi maruder, udah positif, enteng sekali, lembut sekali ya. Dan ini pun juga sudah support ini ya, sudah PNP regulator atau plenum ya. Kita coba ya, kita masukin regulator, pas ya, untuk regulator langsung support. Dan untuk adaptor atau power plenum sudah PNP juga ya. Semua ada PNP, tinggal pasang ya. Seumpama kita pasangkan ya. Nah, semua ada support ya. Nah, ini adalah chamber full CNC dengan daleman stainless. Sangat kokoh sekali, dan dengan beruang ledak yang sangat lega. Ini untuk bawaan pabrik untuk sekitar berat 13 grenan. Ini untuk mencapai FPS 1000 FPS sangat mudah sekali ini ya, sangat mudah sekali ini. Dan ini contoh untuk grafir namanya ya. Ini adalah Vortec V2 ya. Vortec V2 ini. Mantap ya. Sangat mantap sekali, sangat kokoh sekali. Bagi kawan-kawan jika penasaran atau ingin mengetahui lebih lanjutnya, silahkan WA di nomor saya yang saya sematkan atau saya taruh di deskripsi ya. Ini chamber ini sangat bongsor sekali ya, sangat bongsor dan kuat, terlihat kokoh, dan ruang ledak sangat besar sekali. Ini cocok sekali buat yang suka ugal-ugalan ya. Oh iya, ini untuk per hammernya ya. Untuk per hammer ini per bawaan ya, kita coba ukur aja OD nya untuk OD 12 ya. Kalau kita ambil OD 12 aja ini untuk per pemukul ya. Dan untuk panjang
panjang 7,5 ya, 7,5 cm ya, atau 8 cm. Dan ini untuk penutup per hammer, dia ini dari stainless ya, dari stainless 304 ya. Ini bawaan dari pabriknya, ini udah kencang sekali ini ya. Ini bisa kita rubah sendiri sesuai dengan keinginan kita ya. Ini kalau pernya agak pendek, mungkin dia akan lebih lembut sekali ya. Ini sangat lembut sekali ya. Kita coba tempel jari aja ya. Tuh, coba kita tempel doang gini ya. Oke, baiklah, cukup sekian saya mereview atau memperkenalkan chamber full CNC dengan daleman full stainless dan dengan ruang ledeknya sangat besar sekali atau sangat lega sekali. Ini adalah Vortec V2 ya. Oke, baiklah kawan-kawan, cukup sekian. Bila kawan-kawan ingin ada yang ditanyakan lebih lanjut, silahkan hubungi WA di deskripsi. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.